Situasi Dukuh Gabusan Desa Tangkil. Nanti kebun tempatnya Pak Lurah, sekolahnya diantar pakai mobil ya. Dicapai ten anu desa. Banjir bosku, banjir. Halo, selamat pagi saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantauan untuk hari ini update Kepulauan Solo di daerah Tangkil, khususnya di daerah Sapen, jembatan Sapen. Pantau dari jembatan Sapen, pantauan dari jembatan Sapen tanggal berapa dia? 2 Maret 2023. Terpantau intensitas hujan juga tinggi semalam, dan Bengawan Solo kembali meluap menggenangi beberapa area persawahan di wilayah Sapen dan sekitarnya. Tangkil, kemudian di Kecamatan Sukodono, di Newong atau Kelurahan Newong dan sekitarnya. Ya, ini suasana terupdate terkini banjir di wilayah Sragen. Adalah titik banjir di daerah Tangkil, Kabupaten Sragen. Ini semua sawah hampir tergenang air, terendam air. Padi yang sudah siap panen juga tergenang air semuanya. Kita lihat di sebelah sana, wah, airnya juga hampir rata. Ini bahkan yang belum panen sudah hampir terendam penuh. Ini adalah titik wilayah banjir di Tangkil. Wilayah Tangkil ini semua sampai sana semuanya terendam. Bahkan bukan hanya di sini saja, di daerah-daerah yang lain juga terdampak banjir karena intensitas hujan juga tinggi semalam. Kemudian ada sampai juga Waduk Gajah Mungkur dibuka pintunya. Nah, ini sudah penuh dengan air di lautan ya. Ini kalau padinya nggak ada sudah kayak lautan. Di utara padi juga dipanen semua ini kayaknya. Nah, ini makanya seperti laut ini. Ke kanan masih di sebelah kiri kalau dari selatan ya. Dari sebelah barat jalan tergenang penuh dengan air, mudah-mudahan segera surut. Ini titik banjir di wilayah Sragen, salah satunya di Tangkil. Nanti kita akan telusuri di tempat lain. Kita lihat di sana juga ada musola yang terendam, itu hampir mungkin sampai dengkul ya. Kalau ini sejadah ya, kalau kita ke sana. Seperti lautan saja. Luar biasa, kalau kemarin tidak sebesar ini, tapi hari ini besar sekali. Tanggal 2
pada Maret 2023. Coba kita akan menelusuri ke sana. Ini kayaknya tambah surut apa tambah pasang. Ini hampir melompat ke jalan. Udah hampir masuk rumah. Ya, hampir masuk rumah. Hampir masuk rumah. Kalau di sini sudah panen semua ini. Ya. Panen cabe. Wah. Wow. Ini sebelah kalau ke sana ini sudah nggak bisa lewat. Nggak bisa, aksesnya sudah terputus nih. Jalannya terputus. Tadi pagi belum sampai sini ya. Sudah terputus itu. Yang makin ke sana makin dalam. Pinggir dulu bang, jangan ke situ, ada mobil lewat. Ini Merapi, ini di pertigaan Pelayuran. Karena di depan sana ada kali kecilnya ya. Cari jalan yang aman aja ya guys ya. Kita putar balik dan lewat sebelah sana. Ada ini ya. Lewat yang ini di perempatan Sapen ya. Di perempatan Sapen tepatnya di sebelah timur MI. Jadi akses jalan ke Karang, ke Perampelan dan Ngapak agak terganggu karena genangan air yang berada di jalanan. Di perempatan Sapen ini lumayan besar juga banjir untuk edisi 2 Maret ini. Semakin dalam. Ini adalah di sebelah barat perempatan Sapen. Karena banyak tanaman bawang merah di sana yang belum siap panen tapi sudah terendam dan akhirnya hanya bisa dipanen ala kadarnya. Jangan ya, rasa dipantau, ayo.
Hanya sisanya saja yang dari panen-panen gitu ya. Jadi bawang merah masih kecil-kecil dan harus dipanen, kalau tidak panen semuanya rugi. Dan ini sepanjang jalan ini sudah tergenang air semua ya. Jadi padi yang siap panen pun terancam gagal panen ini karena terendam. Polisi sudah patroli. Semoga segera